يثبت أقدامكم. Ceramah di kuburan. Nah. Jadi ini juga yang pernah kita ingatkan juga terkait dengan masalah ini. Wallahu ta'ala alam, saya baca juga beberapa fatwa para ulama, itu sebaiknya itu tidak dijadikan sebagai suatu hal yang rutin. Ya, karena Nabi SAW tidak merutinkan itu. Hanya sekedar pada kondisi tertentu, ya, pada apa namanya, kesempatan-kesempatan tertentu, ya, kalau ada seorang yang mau memberikan nasihat, ya silakan, tapi dijadikan itu sebagai suatu hal yang rutin, dirangkaikan sebuah rangkaian proses pemakaman, ini dikhawatirkan akan ada apa? Akan jatuh atau terjerumus dalam hal-hal yang mengada-ngada dalam syariat. Sehingga ada asumsi bahwa ada khutbah di kuburan atau ada nasihat khusus di kuburan. Tidak ada. Ya. Nabi SAW hanya memanfaatkan kesempatan-kesempatan tertentu, tidak seperti ketika di hari Jumat naik khutib kemudian melakukan khutbah rutin setiap hari Jumat, tidak. Ya. Jadi ini juga perlu kita ingatkan bahwa tidak ada sunnah secara khusus, wallahu ta'ala alam, kaitan dengan apa? Dengan menyampaikan khutbah ketika selesai proses pemakaman. Ya. Tidak ada riwayat secara khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilakukan pada kondisi tertentu, ya, ada seseorang yang ingin menyampaikan nasihat kepada para pelayat umpamanya, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau dijadikan sebagai suatu hal yang rutin, ya, seakan-akan itu adalah bagian rangkaian ibadah yang berkaitan dengan apa? Dengan proses pemakaman. Nah, ini dikhawatirkan terjerumus dalam hal-hal yang diada-adakan dalam masalah agama atau perkara bid'ah. Nah, wallahu ta'ala alam.